Tim Opsional Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap informasi adanya transaksi narkoba di kawasan Padang Datar, Payakumbu Barat, Kota Payakumbu. Mengetahui target sudah melakukan transaksi, tim Opsional Satres Narkoba langsung menggerebek sebuah bengkel las. Tersangka berinisial RF tidak bisa berbuat banyak saat kedatangan petugas yang datang secara tiba-tiba. Kepada polisi, AT mengakui baru saja membeli narkoba jenis sabu kepada tersangka. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi berhasil menemukan alat hisap narkoba jenis sabu, puluhan kantong plastik membungkus, serta uang yang diduga hasil penjualan narkoba. Selain itu juga berhasil mengamankan satu paket narkoba jenis sabu dari tangan tersangka AT yang sebelumnya dibeli dari tersangka RF. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka langsung digelandang ke Mapolres Payakumbu.